Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cacing Kohor. Kali ini saya lagi kontrol peliharaan ikan lele di kerambah, model kerambah jaring, kerambah waring ya. Nah, itu ikannya sehat-sehat. Ini dengan kerambah itu airnya itu air mengalir. Nah, seperti ini kondisi sumbernya itu dari sana, dari rawa masuk ke pipa itu, kemudian pembuangannya ada. Jadi saya buat jaring keramba ini karena kedalaman kolam ini itu sekitar 1 meter lebih, hampir 1 meter 40-an lebih bahkan. Nah, jadi kalau kita pelihara lepaskan takutnya ikannya pada lari, pada keluar ke pembuangan, makanya saya buat jadi keramba. Nah, seperti itu. Nah, ikannya pada buat formasi membuktikan bahwa ikan itu sehat-sehat, lincah-lincah. Nah, jadi kita lihat. Nah, kalau yang ini pakan alternatif, yaitu dari ampas tahu, hanya untuk cemilannya saja. Sengaja saya taruh dalam kelambu bekas supaya tidak mudah hancur, tidak mudah kebuang, makanya untuk biar jadi cemilannya si ikan. Nah, kita lihat ikannya formasinya. Nah, seperti itu. Jadi kelebihannya keramba air keramba ini, maksud saya pelihara ikan lele dengan air mengalir itu, nantinya hasil panennya itu kualitas dagingnya itu lebih baik atau lebih bagus dibanding air yang tidak berganti. Kolam terpal nggak jadi masalah, tapi asal airnya diganti. Tapi kalau ada air yang berganti seperti ini, kenapa harus kita buat kolam terpal? Nah, seperti itu. Ikan lele ini kami tebar 1 minggu yang lalu. Itu berukuran berapa senti? Itu sekitar 5 sentian. Nah, seperti itu. Sangat sehat. Ini berjumlah 2000 ekor. Lebar kelambah itu berkisar 3 meter kali 3 meter. Cuman sepertinya tidak sampai saya ukur, ini sekitar paling 2 meter setengahan ini. Ini 2 meter setengahan, sekitarnya itu enggak nyampe 3 meter. Karena kalau saya belinya itu di online shop, ketika saya buka seperti ini sepertinya tidak nyampe 3 meter, tapi 3 meternya kurang, enggak nyampe gitu. Nah, seperti itu kita lihat. Ikannya sehat-sehat buat formasi, buat gumpalan-gumpalan dia. Nah, dia sangat senang. Ini kita kasih pakan pelet itu 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Nah, ini kita mencoba pakan alternatif yaitu ampas tahu, karena ampas tahu di sini itu sangat murah, bahkan sama pemiliknya itu pabrik tahunya itu dibuang gitu aja. Daripada dibuang, kita ambil, kita beri, kita beli. Kalau di kilokan kurang tahu, kalau tadi saya beli itu seharga 10.000, itu sebanyak satu kantong beras 15 kilo. Itu saya membayar 10.000. Nah, itu kita lihat ikannya pada performasi itu membuktikan dia itu bahagia di habitat air yang mengalir seperti ini. Kelemahannya keramba apung ini itu keawetannya mungkin terbatas ya, tidak selamanya, karena kan
kena kena panas yang kalau di kena yang di dalam air tuh awet, cuman yang kita ikan itu kena air. Nah, mungkin 1 atau 2 tahun bisa lah ya kan, tapi kalau untuk kolam tanpa keramba kan ya memang kolam itu dibuat seperti itu. Jadi kawan-kawan, kalau ada lokasi air mengalir tapi airnya itu tidak bisa dikeringkan, ya pakai keramba seperti ini aja bisa. Yang penting atasnya itu ditutup dengan jaring-jaring atau apa, jaga-jaga untuk biar tidak ada burung pemakan ikan. Nah, biasanya hamanya itu kalau di sini itu berang-berang itu sepertinya kurang, tidak terlalu banyak, tidak terlalu ada, bahkan tidak ada. Biawak itu jarang karena sering begitu nampak langsung di buru untuk dimusnahkan. Nah, kita lihat seperti itu, ikannya sangat bahagia. Nah, kadang-kadang kita kasih ini perondolan, itu kelapa sawit. Nah, itu sebagai poding-podingnya itu dia sangat suka sekali, sikit-sikit digigitin, jadi banyak kali cemilan. Dan kalau untuk plankton-plankton di air seperti ini itu cukup banyak, jadi sehingga asupan-asupan makanan alami pun banyak di sini, jadi kita hemat dengan pakan pabrikan. Seperti kita ketahui bersama, pakan pabrikan itu harganya cukup ya lumayan mahal. Kalau di sini itu 30 kilo 360.000, pakan pelet 781. Mungkin di tempat teman-teman ada yang lebih mahal atau lebih murah ya, sesuai daerahnya masing-masing. Nah, oke, itu aja berbagi kali ini. Nantinya saya share lagi 1 minggu kemudian, umur 2 minggu itu udah seukuran apa. Kalau sekarang ini bisa digambarkan itu sebesar rokok, sebesar batang rokok itu, nah segitulah. Jadi umur 1 minggu setelah tebar. Tadinya itu saya tebar itu sebesar apa ya kira-kira? Mungkin teman-teman rokok yang paling kecil ada itu rokok merek Sempurna yang kecil nasib gitu. Sekarang sudah sebesar rokok standarnya itu. Ada juga yang lebih paling besar itu. Itu biasa, hal biasa itu. Anda sudah sebesar ibu jari. Itu biasa ya, di populasi ikan pasti ada yang jumbonya, maksudnya ekstra pertumbuhannya itu dibanding teman-temannya itu lebih duluan. Oke, terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Jika ada komentar-komentar, masukan-masukan silahkan ditulis di kolom komentar supaya channel saya lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.